Seperti inilah kondisi laut di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gelombang tinggi laut selatan ini menerjang perahu-perahu nelayan yang tengah bersandar. Selain itu, gelombang tinggi juga merusak ratusan rumah dan gazebo pinggir pantai yang berada di Desa Citepus. Setidaknya ada 150 warung yang juga sekaligus menjadi tempat tinggal warga yang rusak parah. Saat ini, sebagian besar warga telah mengungsi untuk menghindari ancaman gelombang dan banjir rob yang lebih parah. Hampir seluruhnya mengungsi, terutama yang lansia, ada anak-anak kecil, anak-anak sakit. Jadi yang bertahan itu anak-anak yang dewasa, yang memang bisa mengantisipasi, takut ada yang iseng ataupun mengambil barang-barang. Karena masyarakat yang hanya mampu itu barang-barang yang kecil atau yang penting. Kondisi gelombang tinggi dan banjir rob seperti ini menurut warga selalu terjadi setiap tahunnya. Namun yang hingga merusak bangunan seperti saat ini terakhir terjadi pada tahun 2017. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi, RTV.